Indonesia Bercanda. Sekarang kita akan melanjutkan kata misteri. Yang keudara saat naik motor bisa kena. Bapak kenapa nggak di awal, Pak, di awal pertanyaan, lanjutkan kalimat ini. Itu bukan pertanyaan, bisa, Pak. Kenapa? Aduh, tadi dia kemarin, kenapa? Kena elpot. Elpot. Yang kehujanan. Jadi yang kehujanan saat naik motor bisa kena elpot. Kan kenapa nggak ditutupin? Kehujanan kan? Oh, ada tahu. Pak, Bapak. Ngomongnya kan kenal kan? Kenal? Kenal? Kenal kan? Bisa kenal? Kenal, kenal tuh tulisannya gimana? Kenal. Kenal? Kenal. Tulisannya hurufnya? Kenal. K-E? K-N-A. Kenal? Ah. K-E? Bisa kenal? Iya. K-E? Elpot. Kenal? K-E-N-A-L-P-O-T. Berarti Bapak bertanya, kenal gak sama si Pot? Pakai E tadi. Pakai E, kalau kenal pakai E kan? Kenal. Kena pakai E kan? Bisa kena, siapa bilang pakai E? Nah, terserah dia, orang dia yang ngomong, makanya dia bisa jawab. Kalau saya sih dengernya pakai E. Iya, kena. Dan juga ngomong tadi kena, ada pendekatan pada E, kena. 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 Memang kalau kenal pot sama bacanya gimana? Kalau enggak gini deh, Pak, untuk kedepannya, kenal. Pak. Untuk menghindari, maaf ya, untuk menghindari kesalahpahaman, buat kedepannya boleh enggak ditulis, Pak, pertanyaannya? Jadi kita tidak ya, mengira-ngira ya. Dengan spelling Bapak ya, gitu loh. Enggak usah dibaca. Ditulis, Pak, mendingan, Pak. Kalau ditulis jadinya gampang, payah banget lu. Lu enakan naik motor, lu. Kenapa? Bisa kenal pot. Kan gitu lu. Kenal itu. Karena Bapak tadi dengernya Bapak kenal, bacanya si kenal. Kena. Yang bilang kenal itu siapa? Kenal. Kenal. Bapak mau kenal. Lah, memang kalau KNA dibaca apa? Kana. Kenal. Astagfirullah. Sumpah saya baru tahu kalau Anda nggak bisa baca tulis. Ya, makanya lain kali tulis, Pak. Bawa board kecil kayak ditulis pertanyaan. Cuma dia nggak bisa baca tulis, ditulis gimana? Emang kalau SNI dibaca apa, Pak? SNI. SNI. Itu singkatan. Ya kan SNI singkatan. SNI dan seni itu beda karena SNI itu singkatan. Tri, saya tanya tri. Pakai E enggak tuh tri? Siapa sih kamu? Ayo tebak, tri. Tebak. Saya ngomong tri. Pakai enggak? Ini tebak nih, pakai iya apa enggak nih? Tri kayak iya apa enggak? Tebak nih. Pakai enggak? Pakai enggak? Ngomongnya yang jelas. Nih. Tebak nih, tri. Nah. Pakai enggak? Enggak. Enggak pakai. Hmm. Apalagi? Kerupuk pakai enggak? Siap-siap. Tim A dan tim B. Pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Kata misteri habis. Habis. Oke, kita akan membacakan skor akhir. Kira-kira siapakah yang akan memenangkan pada malam hari ini? Pepi dan Akbar mendapatkan 100 poin. Beliau dan Marcel memenangkan dengan 200 poin. Ya, dengan demikian tim A, Bedu dan Marcel berhak mendapatkan hadiah. Apa Bung Alex? Silakan. Ini dia. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah menginap di rumah raja yang dipersembahkan oleh cat anti kering. Cangker, jangan dipegang karena masih basah. Silakan bawa pulang. Keturunan ningrat doang yang berhak di rumah raja. Kunci kamarnya lo ambil. Dia gak belajar. Dia gak belajar. Bagus banget. Gue dikasih persiapan. Oke. Kok kacamata, Pak? Pakai dulu. Oke. Pak Dadang. Astagfirullahaladzim. Di rumahnya Ian Kasela. Iya. Pak, gua sibuk. Silakan. Rumahnya terang banget. Terang banget. Terang, jadi harus pakai kacamata. Kasih kacamata hitam. Kenapa, Pak, kasih pakai kacamata hitam, Pak? Karena rumahnya terang. Lihat dia selalu pakai kacamata di dalam rumahnya. Gak bisa. Ini kira-kira di rumahnya raja. Iya.
raja yang bukan punya istana. Rian Kasela, Rian Kaseto. Pak, raja yang istana dong, tadi gambar istana. Tadi gambar istana. Kenapa jadi? Bekas raja. Is Dahlia itu. Oh, yang Kasela, karena bandnya raja. Dari tadi. Dari tadi ternyata. Ya Allah. Dari tadi. Selamat untuk Bedu dan Marcel untuk hadiahnya. Langsung nginep di tempat raja. Jangan kita berbicara overacting nih, Cak. Nah, tapi kita beri juga jawaban dulu ya, untuk betul. Para pemirsa yang sudah menjawab. Tadi ya. Pertanyaannya, binatang berkaki delapan. Jawabannya ini, ini ya. Dia jawabannya. Ya, bagaimana yang menjawab paling tepat dan paling cepat. Berhak mendapatkan Rp500.000 dari WIB dipotong pajak tentunya. Ya. Ya seperti biasa nih, Ca, WIB itu kan terkenal sekali memberikan solusi-solusi yang luar biasa, Ca. Tadi kita berbicara tentang overacting, Ca. Kasih konklusi dong, Ca, buat kita semua. Of course. Yes. Janganlah Anda terlalu banyak tingkah dan banyak bicara. Karena itu bisa disebut overacting. Dan janganlah saya terlalu banyak bicara dan banyak tingkah karena bisa over durasi. Udah selesai nih. Apa itu, Pak? Konklusi tadi. Poinnya apa, Pak? Overdurasi kan urusan bapak, bukan urusan orang tua. Selesai nih. Itu konklusi, Pak. Nanti overdurasi. Ya udah kalau gitu, terima kasih untuk para penonton yang ada di studio. Banyak sekali bintang tamu kita yang akan hadir pada WIB. Yeah. Makanya jangan lupa untuk terus saksikan WIB setiap Sabtu dan Minggu. Saya Nabila Putri. Jangan lupa dong. Kami